Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersama Bengkel Family Wonorejo Sumberbol Tulungagung Jawa Timur. Hari ini kita akan menurunkan bis pariwisata dari Jombang. Ini mesinnya, kita lihat dulu. Tuh, CO8E. Bisnya CO8E. Kita akan menurunkan persneleng. Persneleng yang bagian ini. Bagaimana cara menurunkan persneleng bis secara manual, karena kami tidak mempunyai alat ya. Kita membuat menurunkannya dengan cara manual. Itu di bagian turbonya itu. Ya seperti ini. Cuma katrol besi tuh. Dan di sini bisnya ada kotaan untuk buat menurunkan persneleng. Ini bisnya. Tubusnya namanya Pas Jabal Nur di Jombang. Kita turunkan. Nanti kita review juga cara bagaimana menurunkan mesin apa itu bisnya ini dengan cara manual juga. Insya Allah kita review nanti. Ini sudah diperadalin semua. Bos pomnya sudah diperadani semua. Kasusnya ini sudah 10 tahun belum apa mengudik. Mulai dari beli sampai sekarang belum mengudik mesin sama sekali, belum pernah turun. Baru kali ini turun. Kita review bagaimana caranya menurunkan persneleng secara manual. Kita butuhkan cuma itu, katrol. Kita masuk ke dalam. Nah, ya begini nih teman, cara menurunkan bisnya, persnelengnya. Kita manual. Aduh, tempatnya seperti ini. Susah-susah juga. Nggak ada yang enak. Maaf, karena nggak ada yang megang. Nah itu, ini caranya seperti ini. Tuh, ini booster koplingnya bawah nih, banyak tiga di sini semua. Kita copot semua. Sama sini kita copot booster koplingnya. Pokoknya mudah. 17-an kuncinya sama pirnya ini copot ini pirnya. Ini 17-an. Kalau bautnya keliling ini 14-an. 14-an semua. Baut persnelengnya punya Hino ini. Ini cepat semua. Hati-hati. Ini switch-nya jangan sampai patah. Ini switch kilometernya ini. Ini yang kelilingan 14-an semua. Ini untuk transmisinya, nyolernya ini udah dilepas semua. 14-an ini. Ini pencari arahnya. Nyoler pencari arahnya, nah udah dilepas tuh. Cuma depan sini. Ini. Maaf, enggak ada yang megangin, soalnya teman yang satunya masih makan. Bang Adinya udah keliling semua. 14-annya ini semua sudah dilepas. Tinggal kita menarik. Cuma pakai katrol ini. Ya hati-hati. Karena kita nggak punya dongkrak, apa namanya, dongkrak buaya. Biasanya kalau dongkrak buaya bisa. Tapi dasarnya itu nggak pakai apa itu, tanah. Kalau pakai tanah, pakai juga buaya susah tariknya. Kita cuma pakai katrol ini sama ini sama itu besi. Ini kan udah bongkar longgar ini. Nah, bagian kampasnya. Ini caranya mesin ini di dalam atasnya persnelengnya bis ya seperti ini. Nah, itu. Ini cuma katrol. Ini kita tarik ke belakang. Nah, udah turun, udah selangnya udah turun kan, kita turunkan ya cuma seperti itu nih. Nah, udah turun. Maaf tadi tidak di apa cara melepaskan bautnya kelilingnya, karena enggak
kita videokan, mungkin kawan-kawan sudah tahu caranya. Nah, kita turunkan saja persamaannya. Ini sudah turun. Sudah turun. Nah, sudah turun kan? Enggak ada yang megangin soalnya. Hati-hati. Nah. Sudah turun. Agak tempatnya agak susah, teman-teman. Butuh perjuangan banyak. Nah, kita encoskan ke situ. Nah, ini kita turunkan. Nih. Maaf, Pak, enggak ada yang pegang. Soalnya Bang Abi cuma seperti itu. Kalau kita tidak mengarahkan agak ke sana, enggak bisa karena knalpotnya itu. Buat juannya tuh dua-dua ini juga dilepas, kalau nggak dilepas nggak bisa turun. Hihi. Ya seperti ini caranya, dengan cara manual selangnya bisa ini, nggak susah. Kita kontrol naik lagi, kita paskan ke sana, agak ke sana. Kalau nggak gitu nggak bisa turun, toh. Ya begini. Kalau selang bis itu, nah itu mulai turun. Nah, mulai turun. Tuh. Hati-hati. Kaki jangan sampai di bawah. Jaga keselamatan selalu, karena tidak ada jasa harja yang kita di bengkel. Bengkel kampung soalnya. Ini caranya. Tuh. Nah, terus yang sudah turun. Turunkan sampai menyentuh tanah. Nih, sudah turun kan? Nah, ini caranya. Sendiri aja bisa, kawan. Kalau ada alat katrol itu besi bisa. Nah, turun kan? Nah, udah seperti itu. Yang ini namanya plandesnya, kampas koplingnya di dalam ini. Ini levelnya. Ini level. Kalau kami ngarani level buku macan, entah kalau montir-montir yang lain nggak tahu. Udah turun kan? Cuma itu alatnya. Kita peduli semua. Nah, udah turun. Sudah. Tinggal nanti kalau ada kesempatan kita review lagi bagaimana cara menurunkan mesinnya JO8E ya Ino secara manual. Nanti kita kalau ada kesempatan kita review, oke. Teman-teman, terima kasih. Selamat siang. Jaga kesehatan selalu. Semoga rezekinya lancar semuanya. Kita sambung kemudian hari. Maaf tidak lama lama tidak upload soalnya kerjanya ya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan hitam.